Itu apa itu? Yang warna putih. Oh. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Oke, sesuai dengan janji saya ya, di malam Jumat ini cuy ya, tunggu, kayaknya ada yang kurang cuy. Musik horornya nggak ada, musik! Oke, ini agak lumayan serem ya dengan musik seperti ini. Dan kali ini kita akan mereak cuy ya, mereak penampakan ya. Penampakan hantu 10 yang real ya. Sumpah ini... Ini kali pertama saya memantau 10 penampakan cuy ya. Yang buat saya biasa ketakutan itu atau buat saya agak sulit ya untuk melihat ini itu suaranya cuy ya. Makanya setiap saya nonton film horor itu saya harus bawa headset ya supaya suaranya nggak terlalu gimana gitu ya. Semoga ini suaranya nggak terlalu menyeramkan ya. Di sambil kita olahraga jantung cuy ya. Olahraga jantung. Oke. Langsung aja cuy ya. Semoga ini bisa menemani malam Jumat Anda ya. Oke, buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa subscribe-nya cuy ya. Biar saya lebih bersemangat lagi membuat ya seperti ini cuy ya. Oke. Kita langsung aja cuy ya. 10 penampakan hantu yang terekam kamera. Real ya. Ini nyata. Nyata, oke. Oke, semuanya aman. Dan kita hitung mundur lagi. Cuy. 3, 2, 1. Boom. 10. Oh. Itu apa ya? Oh, shit. Ini. Oh, malah didobol, dislowkan lagi, cuy. Oh. Itu hantu anak-anak atau apa sih? Ini musiknya kok. Dia malah singgah, bukannya pergi. Udah pergi sana. Malah. Oh. Shit. Gila ya, CCTV bisa nangkap yang kayak gini ya. Oke, oke. Oh my god. Oh. Kala-kala musik ya cuy, ini merindingnya beda ini. Oh my. Oh shit. Holy. Ini penampakan beneran atau rekayasa sih? Kok dia ngelihatnya ke CCTV ya? Hmm.
dia liatnya CCTV. Mana lama lagi. Oh shh. Gue pernah lihat ini, tapi sekilas aja cuy ya. Kursinya goyang-goyang di sini nih. Ini dia nunggu atau apa sih? Kok dia bisa sendiri di dalam ruangan ini cuy ya? Saya lihat yang di sini aja cuy ya, di sini pas dia sandar. Ini brutal banget sih. Tunggu, ini kira-kira settingan atau emang real ya cuy ya? Kalian bisa komentar, bantu saya, bantu saya cuy ya. Ini bukan settingan atau gimana sih? Oh my. Tapi kok bisa brutal kayak gini loh? Ah, suaranya. Oh. Aduh, musiknya coba yang musik lain, kayak musik happy. Apa sih ini? Oh my. Hantunya pengen makan kali ya. Lapar juga kali. Oh, ini. Kuntilanak ya. Ah, masa sih bu ngerekamnya? Rekam pakai apa ini? Kayak efek-efek After Effect kali ini. Muram banget sih. Di tengah jalan itu ya? Oke, lanjut. Nah, ini yang kayak gini nih. Itu apa itu? Ini warna putih. Oh. Ini merinding gua. Dia main-main kursi cuy, hantunya main-main kursi. Ini hantu kantoran kali ya cuy ya. Aduh, musiknya ini cuy yang...
Oh, komputer nyala itu tadi. Apa? Oh, dinyalain semua komputernya, cuy. Ini nggak mungkin sih siang hari, cuy. Ini nggak mungkin sih. Itu kenapa sih? Oh, didorong dia ya. Oh, didorong dia. Siang hari muncul loh hantunya. Oh, didorong ya. Hantunya jahil banget ya. Oke, udah mau habis sebentar lagi. Itu apa? Woi, jalan sendiri, cuy. Hantunya belanja, cuy, ya. Ini asli ini. Oke, udah mau habis kan? Oh ya, sisa satu. Wih, apa itu? Wih, muncul dia, cuy. Nyata banget loh. Wow. Oh, hamil ya. Oke. Ini musiknya parah banget sih. Ya. Oke ya. Udah. Ini kali pertamanya, cuy, saya mereak horor, cuy, ya. Jadi saya harus benar-benar menghibur diri saya dengan dengan ngomong-ngomong yang seakan-akan gak terlalu menyeramkan, cuy, ya. Karena jujur aja, ini lebih merinding daripada kita mendengarkan lagu-lagu yang mempunyai suara yang wow, ya. Ini merindingnya beda, cuy, ya. Bulu-bulunya beda naiknya. Oke. Inilah video pertama saya tentang video horor, cuy, dan akhirnya saya bisa memberanikan ini, cuy. Jadi kalau kalian punya video-video horor ya, yang menurut kalian itu seram banget, bisa komentar di bawah, cuy, ya, linknya, yang mana menurut kalian video horor yang paling menurut kalian ya horor banget, ya. Atau kalian bisa kirimkan saya di Instagram, saya cantumkan di sini, sekalian aja follow ya, cuy, ya, agar kalian bisa mengirimkan lebih banyak lagi biar saya bisa berolahraga jantung, ya, melihat hal-hal seperti ini, cuy, ya. Menurut kalian ini seram apa enggak? Bisa komentar di bawah. Ini seram apa enggak? Tapi menurut saya ya, yang namanya penampakan, apalagi ini real, ya, menurut saya seram sih. Oke, mungkin itu aja ya video malam Jumat versi saya kali ini. Dan kita akan ketemu di malam Jumat selanjutnya. Saya Andy undur diri. Thank you next. Thank you next. Dan thank you next. Bye.